Dinas Sosial Kabupaten Magetan belum mengetahui kapan pencairan BLT minyak goreng dicairkan. Hingga saat ini, Dinas Sosial belum menerima pemberitahuan soal kriteria siapa saja yang akan menerima BLT tersebut. Adanya bantuan langsung tunai BLT minyak goreng sudah ramai diperbincangkan, baik di dunia maya atau di kalangan masyarakat. Namun Pemkab Magetan yaitu Dinas Sosial setempat belum mengetahui soal regulasi BLT untuk mengatasi mahalnya minyak goreng tersebut. Kepala Dinas Sosial Magetan Parminto Budi Utomo mengatakan, hingga sekarang belum ada pemberitahuan resmi soal BLT minyak goreng. Sehingga ia tidak mengetahui kriteria apa saja yang akan menerima BLT minyak goreng termasuk sistem penyalurannya. Pihaknya masih menunggu surat resmi dari kementerian. BLT minyak goreng yang mungkin di media sosial sudah ramai ya disampaikan oleh Pak Presiden. Kami selaku Dinas Sosial sampai dengan saat ini memang belum menerima sama sekali informasi formal. Siapa, bagaimana, kemudian pelaksana dan penyalurnya seperti apa. Betul sekali bahwasanya sampai dengan saat ini belum ada info resmi yang datang ke Dinas Sosial. Kalau sebagaimana yang program-program bansos yang lain yang sudah berjalan sebagaimana BPNT, BPST, tentunya di sana masih ada info-info yang resmi yang datang dari kami. Tapi untuk BLT minyak goreng ini sama sekali kami belum bisa menerima. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memberikan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng Rp100.000 per bulan. Pencairan diberikan selama 3 bulan sekaligus. M. Ramzi, JTV, Magetan.